Asam masuk sikit. Walaupun dia empek pun tak apa. Dia empek. Selesa sikit. Baik. Nanti sebelum kita nak buat tu, kita ambil gambar dulu. Gambar-gambar diri. Nanti share. Copy link, di share ke mana. Jadi lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Sebelum kita mulakan sembang santai kita pada malam ni, marilah sama-sama kita baca dengan buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tuan kedai, saudara Nikman, dengan ucapan terima kasih kerana sudi untuk membenarkan pihak Skuad Peduli dan Wanita Muda Rantau Panjang menjalankan program pada malam ini. Seterusnya yang saya raikan, saudari Anis Nur Anis binti Abdul Aziz sebagai ketua Wardah Rantau Panjang, dan yang kita tidak asing lagi, selebriti pada malam ni, saudari Nurul Fadila Putri Nurul Fadila binti Muhammad, atau dikenali sebagai Putri Murai. Ejaan dia lain sikit dalam FB dia, Putry Murai, Murai. Putry Murai. Dan saya hormati juga saudara Syamgas Muhammad Isyamuddin Ghazali ataupun FB beliau, Syamgas. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada kehadiran semua pada malam ini. Walaupun cuaca tidak kurang selesa pada malam ini, sedikit hujan, tetapi hujan itu adalah rahmat. Pihak admin memohon maaf atas kelewatan pada malam ini. Dalam sesi sembang santai ini, pihak admin dan juga pihak penganjur akan bertanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Jadi tajuk kita pada malam ini ialah sembang santai. Apa ya? Sembang santai, isu cabaran wanita, bisnes online dan juga ekonomi. Pada malam ini kita bariskan kita punya panelis yang hebat-hebat untuk sesi round pertama. Round pertama ni kita menggunakan satu mic sahaja, iaitulah mic ini terpaksa dikongsi kerana orang kata dia punya sound tu terlalu sedikit kurang, dan terpaksa kita menggunakan mic, perkongsian mic ini. Baik,
Untuk sesi yang pertama adalah ta'aruf. Baik, saya mulakan dengan diri saya sendiri. Nak kecek Kelantan ke nak kecek orang luar? Oh, pakai Kelantan belaka. Macam interview Concode pula dah. Pak Ayah Concode. Jadi nama hamba Muhammad Rizwan bin Muhammad. Muhammad Rizwan bin Muhammad asal daripada kampung Bangul Kulim, rantau panjang Kelantan. Sekarang ini bekerja sebagai tukang bela dan tukang cara di Tetuan Muhammad Fazli Enko Pasir Mas. Dan saya merupakan anak pertama daripada 4 orang adik-beradik sebelah ibu, dan anak keempat daripada 11 orang adik-beradik sebelah ayah. Mendapat pendidikan awal di sekolah rendah rantau panjang, dan melanjutkan sambung ke sekolah Kebangsaan Felda Bukit Bading ikut ibu, dan seterusnya kembali semula di sekolah menengah sekarang ini dikenali sebagai Mahat Muhammadiyah Rantau Panjang, dahulunya dikenali sebagai SMUA Bangul Kulim, dan saya seterusnya sambung perjalanan ke UIA selama 6 tahun. Baik, saya untuk sesi pertama dimulakan dengan Cik Anis. Hello. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Nur Anis binti Abdul Aziz. Saya berasal di Meranti. Saya mempunyai 7 orang adik-beradik dan anak yang ketiga. Pendidikan awal saya di Sekolah Kebangsaan Meranti. Pendidikan sekolah menengah juga di Meranti. Lepas tu saya buat ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan kepujian Hubungan Antarabangsa di Universiti Malaysia Sabah. Sekarang saya bekerja sebagai kerani. Saya baru je grad bulan 11. Saya juga anak jati Pasir Mas lah, Kelantan. Okey, seterusnya saya bagi kepada Puteri. Assalamualaikum. Okey, nama saya Puteri Nur Farilah binti Muhammad ataupun Puteri Murai. Okey, umur saya 21 tahun. Saya asal Rantau Panjang and bersekolah di sekolah Kebangsaan Rantau Panjang and menengah di sekolah Rantau Panjang. Okey, sekarang saya selepas SPM saya study di Politeknik Kota Baru and saya ambil course and accountant. And sekarang ni saya tengah practical. Bulan 4 ni habislah. Kerja saya sekarang ni saya practical pun saya masih buat business online. Okey, saya pada Abang Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamuddin Ghazali. Dalam Facebook ramai yang kenal sebagai Syamgas. Umur 36. Sekarang ni CEO kepada sebuah syarikat Mentari Teknobi PLT. Pejabat saya di Kubang Krian. Anak janti Rantau Panjang. Ayah di Pulau Tanjung, ibunya di Barumpia. Dan sekarang ni bekerja di inilah seluruh Malaysia setakat ni. Alhamdulillah dalam perniagaan ni insya-Allah kita akan kongsi beberapa benda yang kita akan share nanti dalam bisnes ni, terlibat dalam pelbagai bisnes juga lah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jadi untuk sesi pertama iaitu ta'aruf sudah selesai. Jadi kita akan tumpu kepada sesi seterusnya, round kedua, iaitulah pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan tajuk kita pada malam ni, iaitulah cabaran wanita, bisnes online dan ekonomi. Dan pecahannya ialah saudari Anis akan bercakap ataupun kecek berkenaan dengan cabaran wanita, manakala Puteri akan bercakap dengan bisnes online,
dan seterusnya ekonomi akan dikongsi bersama oleh Syamgas. Baik. Walaupun pihak saya apabila bertanya dengan soalan tersebut, pihak kami ataupun pihak saya akan memohon juga supaya ada komen daripada panel-panel yang lain. Sebagai contoh, Anis bercakap dengan berkenaan isu cabaran wanita dan sebagainya, dan saya boleh meminta supaya Puteri sambung sikit ataupun Puteri tambah sikit komen dia, ataupun Syamuddin, Syamgas komen sikit berkaitan dengan apa yang diperkatakan oleh Anis. Dan jikalau tiada, kita akan teruskan macam biasa. Baik. Cabaran wanita. Allah. Saya ni kalau kecek orang luar payah. Jadi terpaksa kita ni kena kecek Kelantan juga, capu-capu dah. Okey, Saudari Anis, soalan pertama berkenaan dengan tajuk cabaran wanita. Jadi ada dua perkataan. Perkataan pertama cabaran dan perkataan kedua wanita. Boleh tak introduce sikit ataupun perkenalkan apakah definisi cabaran, apakah bentuk-bentuk cabaran dan sebagainya lah. Okey. Cabaran wanita. Cabaran sebagai yang sedia maklumlah, kita selalu kenal sebagai cabaran ni sebagai halangan ataupun dugaan dalam menghadapi sesuatu kan. Lepas tu cabaran terhadap wanita ni kerana kita tengok wanita ni sangat lemah. Lepas tu orang tengok wanita ni lemah, dia tak boleh jadi pemimpin, orang kata. Maksudnya sini wanita bukanlah selemah yang disangka. Lepas tu wanita dia mempunyai banyak cabaran, dan jika dia membuka minda dia tu, dia boleh menghadapi cabaran tu. Okey. Pecahan cabaran tu dia terdiri daripada cabaran pendidikan, cabaran dari segi kerjaya dia, lepas tu cabaran kalau yang dah berumah tangga tu, cabaran dalam rumah tangga. Kalau cabaran dalam pendidikan ni seperti yang kita sedia maklum lah, sekarang ni kalau di IPTA sekalipun terlalu ramai wanita dari berbanding lelaki. Lepas tu untuk menonjolkan diri, wanita ni perlulah mencapai target pointer yang tinggi. Lepas tu perlu membuat aktiviti luar, perlu menjadi pemimpin di dalam IPTA itu sendiri. Teruskan. Okay. Baik. Boleh tak Cik Anis beritahu tambah sikit pecahan cabaran untuk wanita ni dalam kategori lain-lain, rumah tangga, skop ekonomi rumah tangga, peluang pekerjaan wanita dan hak-hak wanita di sisi undang-undang dan sebagainya, masalah lain berkenaan dengan cabaran lagi. Boleh ulas sedikit. Okey, kalau kita tengok dari sudut dalam rumah tangga lah, wanita yang berkerjaya, wanita yang berkejayaan ni dia kurang memberi perhatian kepada keluarga. Kalau tak salah saya lah. Sebab dia lebih aktif dan lebih aktif melakukan pekerjaan, dan dia apa tu kata ingin mengetahui dunia semasa, isu semasa. Lepas tu apabila dia berkejayaan ni dia kurang peka terhadap anak-anak. Berbalik dengan wanita yang tidak bekerja. Wanita yang tidak bekerja ni minda dia juga tidak terbuka. Sebab dia tidak mencari pun isu semasa. Dia berada dalam kelompok dia. Betul. Tanya saya juga. Sebab itulah wanita ni dianggap lemah. Sedangkan kalau dia mencari isu semasa, dia dapat membuka peluang tu. Dia dapat menyuarakan hak-hak dia sebagai wanita.
Okey, melalui cabaran pekerjaan, seorang wanita ni susah untuk mendapat pekerjaan jika dia sudah berumah tangga. Sebab kalau wanita berumah tangga ni, apabila dia dah ada suami, dah ada tanggungjawab, dah ada anak. Sorry. Kalau dari segi peluang pekerjaan, wanita ni susah untuk mendapat pekerjaan jika dia dah berumah tangga. Sebab orang kata kalau wanita ni dia dah berumah tangga, dia susah untuk bergerak. Dia susah untuk bergerak. Lepas tu kalau yang suri rumah ni, biasanya dia suka melakukan aktiviti seperti menjual online, menjual tudung, make up, apa semua tu. Tapi sebenarnya banyak risiko jika dia tidak pandai berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling. Sebab itulah wanita ni sebenarnya dia perlu lebih aktif dan perlu lebih peka terhadap isu semasa untuk dia dapat dapat memajukan diri dia. Baik, Anis, dari sudut boleh tak jelaskan berkenaan dengan bagaimanakah wanita tu bertindak untuk menghadapi cabaran-cabaran yang seperti yang dinyatakan lah, cara dia bertindak seterusnya, apa pandangan? Okey, terima kasih. Pada pandangan saya, cara wanita yang dia perlu bertindak untuk menghadapi sesuatu cabaran tu, dia perlu menambahkan ilmu pengetahuan supaya dia dapat melahirkan melahirkan pemimpin yang berkaliber. Sebab wanita ni juga dia perlu mendedahkan diri dia kepada situasi sekeliling. Dia perlu melihat situasi sekeliling, tak kira lah dari segi ekonomi ke dari segi pendidikan. Sebab jika dia berada dalam kelompok dia yang tidak suka mengambil tahu hal persekitaran, dia tidak dapat memajukan diri dia. Itu pada pandangan saya lah. Lepas tu dia perlu peka terhadap isu semasa. Sebab kalau jika dia peka terhadap isu semasa ni, dia boleh menyuarakan hak-hak di pentas nasional kelak. Okay, nampak macam Puteri pun dah tak sabar-sabar nak bercerita tu. Tapi boleh Syam tambah sedikit, sikit ya, lebih kurang seminit. Bagaimanakah caranya wanita bertindak untuk menghadapi cabaran terhadap mereka ini? Terima kasih Lawyer Ridwan. Sedikit pandangan lah. Cabaran ni dalam arena sekarang ni banyak, terutamanya wanita lah, terutama sekali wanita yang berkerjaya. Dalam sistem yang ada sekarang ni, terutamanya apabila kita bercakap tentang sudut peluang perniagaan dan ekonomi bagi wanita membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, cabaran yang terpenting bagi wanita, terpenting, selamat, mudah dan praktikal adalah dengan bisnes online. Bagi saya cukup masa 1 minit, jadi mungkin yang sepatutnya kupas pasal bisnes online, kita boleh sambung terus. Kita simpan reserve untuk Puteri itu sepan ni. Okay, Anis, ya, saudari Anis, daripada yang kita nak kita lihat ada cabaran-cabaran dan jikalau sekiranya cabaran tersebut tidak ditangani secara baik, jadi apakah risiko yang bakal dihadapi oleh golongan wanita ini? Maknanya apakah risiko yang bakal dihadapi oleh wanita jika sekiranya cabaran-cabaran yang dinyatakan gagal ditangani dengan baik oleh golongan wanita? Dipersilakan. Okay. Risiko mana?
Risiko yang dihadapi oleh wanita dia, jika dia tidak dapat tidak dapat menangani cabaran itu dengan baik, dia tidak dapat memperjuangkan hak-hak wanita. Hak-hak wanita kata dari segi jenayah, masalah ibu tunggal dan sebagainya. Jika dia berkahwin awal, lepas tu dia ditinggalkan, itu juga merupakan cabaran terhadap wanita. Sebab kalau wanita yang tidak bekerja, macam mana dia nak tanggung kehidupan dia? Macam tu. Lepas tu dia sukar untuk memajukan diri dalam apa jua bidang. Lepas tu kalau wanita yang lebih aktif sikit, dia lebih suka kepada perniagaan, dia boleh buat online, sama ada menjadi ejen sendiri ataupun dropship. Tu je yang saya dapat kupas. Okey, terima kasih. Selepas ini kita akan dengar suara orang Kelantan sendiri. Jadi saya dimaklumkan Puteri Nur Fadila ni, dia you kata memang saya pekat nak kecek, tak boleh nak kecek luar. Kalau kecek luar gegar bau budu di rumah, dia kata. Gegar bau budu rumah. Jadi kita dengarlah sendiri dia nak kecek dia punya tugas dia ataupun isu dia, tajuk kepada dia iaitu business online. Baik, saya seterusnya kita pergi ke tajuk yang kedua iaitu business online. Jadi soalan kepada Puteri, nak kalau panggil Puteri Murah ni tak marah kan? Dia kata tak marah. Okey. Bagaimanakah terdetiknya terdetik hati untuk menjalankan bisnes secara online? Dan sebelum itu boleh bolehlah beritahu apakah kita berniaga jenis online itu, online gapo dan sebagainya ni. Nak selalu-selalu dah tu kecek Kelantan. Okey. Bagaimanakah terdetiknya nak buat bisnes online? Okey, bagaimana terdetik nak buat bisnes online tu? Okey, sebenarnya jujur ya hatilah. Nak buat bisnes online ni, Puteri memang tak minat nego langsung. Sikit pun tak minat. Tapi, detik hati sebab bila nak tanggung ke ibu ke ayuh ke. Sebab bila nak duit gini. So, Puteri ambil ganam nak buat nego ni daripada kak Puteri sendiri, Puteri Nawarah. Dia lah ngajar ya, nego lah. Nego ni boleh tambah ikam kita walaupun kita student. Okay, start situ lah Puteri mikir ganam nak tambah ikam. Lepas tu kita ni walaupun kita wanita, tak semestinya kita bergantung kepada kalau macam nikah tu bergantung kepada tok lelaki ke, tak sepenuhnya kan. Lepas tu macam tok nikah lagi student tu, tak semestinya ibu bapa tanggung sepenuhnya. Walaupun kita student, kita kena cari income sendiri, baru kita tahu bagaimana susahnya nak cari duit itu. Puteri lo ni Puteri buat bisnes online tudung bawa Swarovski by Puteri Muhammad. And satu lagi Puteri buat maskara. Aurora maskara tu Puteri buat brand Puteri sendiri lah. Cakap itu lah. Oh, nakal dia, ramai tu peminat dia ni. Untuk makluman, saya bila follow FB Puteri Murai ni, rupa-rupanya dia punya follower lebih kurang 12,000 orang. Dan target dia pada malam ni, dia nak capai target kepada 20,000. Diharap sahabat-sahabat yang berada di alam maya ataupun berada di live, pakat share dan pakat cari FB Puteri Murai, Putry Murai. Dan oleh kerana follower oleh kerana friend dah penuh, boleh tekan untuk jadi follower kepada beliau. Baik. Baik Puteri, seterusnya soalan berkisar dengan bisnes online, ialah apakah cabaran-cabaran lah setakat pengalaman Puteri dalam menjalankan bisnes online setakat inilah. Boleh share kepada penonton di sini dan penonton di dalam FB seterusnya.
Okey, cabaran dalam bisnes online. Cabaran tu first kali persaingan lah. Okey, macam Putri, Putri jual tudung. Tak sepertinya Putri sore jual tudung. Orang lain pun jual juga. Situ pun macam persaingan juga. Tapi walaupun kita ada persaingan, kita kena ingatlah semua tu rezeki Tuhan. Percara kita nak balas WhatsApp customer pun kena dengan cara molek. Contoh customer WhatsApp tertarik dengan tudung leh. Situlah kita kita tengok kira ni customer ni dia tengok kita jual apa. Dia tengok brand kita tudung. Situ pun kita boleh balas dengan untuk tertariklah hati dia. Lepas tu cabaran selain tu juga macam menguruskan kewangan. Contohlah Putri jual maskara. Walaupun maskara tu tak gerak, walaupun keuntungan tak lebih, biar kita jual tu dengan harga balik modal. Balik modal. Walaupun biarlah kita tak ada untung, biar orang kenal produk kita. Biar kenal produk kita, orang tanya produk kita. Benda tu pun cabaran jugalah. Nak kau naikkan sesuatu produk tu memang payah. Walaupun buat produk diri ko, jadi dropship orang ko, jadi stocking agent ko, benda tu penting lah untuk tarik perhatian orang. Memang cabaran situ tinggi sikit. Gitu lah punya. Okay, Putri ada yang berkenaan dengan cabaran tadi. Jadi dalam cabaran bisnes online, setakat inilah apakah pengalaman-pengalaman masuk ambonya, pengalaman manis, pengalaman pahit. Kalau biasanya bisnes online ni banyak benda-benda yang melibatkan dengki, khianat dan sebagainya lah, contoh kemudian dari sudut pembayaran customer contohnya kalau ada lah. Jadi apakah boleh di-share kepada para penonton di sini dan juga di FB secara live berkenaan dengan pengalaman Putri menjalankan bisnes online. Okey, pengalamannya dalam bisnes online ni kita pahit dulu lah deh. Hok pahit dulunya bila kita jual online, kita akan pukul gambar kita sendiri deh, kita jual tudung gitu deh. Situ tu orang akan curi gambar kita, orang akan nego guna gambar kita. Benda tu orang akan order dengan dia tu. Bila barang tak siapa, orang cari kita, muka gambar kita, tudung kita. Situlah macam cabaran pahit sikit. Kalau cabaran manis tu, dia bisa online ni. Kalau dia nampak duit, manis deh. Memang manis ke? Situlah. Kalau manis tu, boleh tengok lah cara kita boleh fikir nak hidup ni mungkin senang, nak cari duit ni mungkin senang. Kalau kita buat bisnes online, kalau bagi tu laku, semangat tu lain sikit. Semangat tu duit masuk. Kau nak promo, gitulah bisnes online. Hak Putih rasa dan ni lah. Okay, jadi dalam menjalankan bisnes online ni lebih kurang berapa tahun dah tu daripada ni ni. Okey. Bisnes online Putri ni sebenarnya baru je tahun lepas. Masa tu Putri student semester 5. Last sem tu. Teka tu memang sibuk sangat. Mula-mula tak ada pengalaman lagi. Tapi terah belajar dengan kak, belajar dengan sesai. Terah tengok macam founder tu, bekas student poli nak upload ni naik kaya ke apa kan. Terah follow tu lah. Okay, Putih Royak tu salah satunya ni Amira Syamimi. Dia tu student politeknik Kota Baru. Dia ambil, tak silap Putih, dia ambil marketing. Bawa jabatan berdangai lah. And sorry lagi tu, Syamimi BVRC. Nama IG lah. Sebab nama tak nama couple. How the hell tu lah. Macam kalau ni Amira Syamimi tu, dia founder kepada lotion and ubat kuruh.
Loan ni pun dia macam naik sebab produk dia naik. Sebab tu lah politeknik tu panggil dia nak ubi semangat. Gana you boleh start dengan jadi dropship, siapa boleh naik siapa loan ni. Sebab tu lah poli panggil dia. And Hok Syamimi BBRC tu, dia tu memang macam-macam punya produk juga. Tapi banyak benda yang jual. Dia pun poli panggil juga untuk beri semangat, pengalaman bisnes online, pahit manisnya untuk student lah. Untuk student tahulah, gaduh student ni bukan setakat ngaji dah. Kiranya income tu kena masuk sendiri. Gitulah cerita dia. Okay, banyak soalan ni, banyak berjujuk-jujuk soalan ni. Okay. Saya rasa peliknya gini, puteri ni masih student. Masih student tetapi boleh nak menjalankan bisnes online. Untuk makluman para warga yang berada di sini dan juga warga FB di alamanya, puteri baru saja berumur 21 tahun dan merupakan pelajar politeknik tahun akhir dan akan grad lebih kurang boleh berapa tahun depan, boleh 3 tahun depan. Tetapi dengan usia yang masih muda telah terbuka mindanya untuk nak niaga bisnes online. Jadi kena ayak tu, apakah rahsia yang sampai ke tahap puteri ini dengan walaupun usia muda tapi mendapat pendanaan awal untuk berniaga? Okey, Ganu, muda-muda buat bisnes gitu. Muda-muda buat bisnes ni nak oyak panjang pun tak juga ni. Okey, ginilah. Puteri ni kan apa tak tubik lah ni nak oyak ni. Bisnes muda-muda gini, moga kalau lagi soalan ke? Soalan saya pun tak ingat. Pakat tu bit mula. Pegang benda faktor yang kata faktor menolong, faktor yang mendorong. Satu kan mendorong tu puteri boleh nak jual ni sebabnya satu follower Instagram dengan Facebook. Bila follower ramai, kita boleh cari orang ramai. Kiranya bila kita buat bisnes online, kira-kira upload gapo pun gambar ke bagi kita pun, benda tu ramai orang klik. Orang klik, orang kaya, buat jual tudung, jual maskara. Orang kaya WhatsApp, orang tanya. Sebab follower ni, bila ramai follower ni, dia boleh naik ke produk gapo kita jual. IG tu address apa? Page untuk produk lah. Okay, kalau di Instagram ada page untuk Aurora Mascara. Page tu baru je. Aurora Mascara tu puteri baru untuk tahun ni. And satu lagi IG untuk Swarovski Scarf by Puteri Muhammad. Tudung tu puteri buat tahun lepas. Masa tu untuk Selimo lah. Ketik yang nak buat tudung sendiri ni sebabnya nampak tudung ni dia tarik ke ramah. Autin no, dia tak kena putus tudung. Syur ke bawah ke tak kena putus ke. Lepas tu satu pun dia ambil bawah ni sebabnya bawah ni macam turun temurun dah. Memang tak akan mati, memang autin nak kena guna kena-kena. Sebab tu lah putih ambil pilih bawah untuk brand sendiri. And manik pun design sendiri and guna Tek Swarovski by Puteri Muhammad lah. Sebab itulah pujuan online. Anis ada boleh nak japuk sikit tak? Nak komen sikitnya ialah Anis, adakah Anis sekarang ni menjalankan bisnes online ataupun hanya dalam perancangan untuk membuat bisnes online? Boleh beritahu. Okey, untuk membuat bisnes online ni bukan mudah, betul tak Puteri? Sebab sebelum ni pun saya pernah buat bisnes online. Saya di Sabah pun buat catering. Buat catering, lepas tu saya promote
buy online lah. Lepas tu jual kek, coklat, apa semua, like produk kan. Lepas tu masa cuti sem pun Ani sendiri pun buat kek coklat jual dekat budak-budak sekolah. Tapi lori ni Ani tak dare dah nak buat kek ke apa. Tapi insyaAllah lah perancangan akan datang, memang Ani nak jual lagi. Tapi boleh belajar dengan puteri ke? Oh, boleh. tu je lah. Baik, mungkin saudara Syamgas ada nak tambah sikit berkenaan dengan tengok macam orang muda ni telah masih muda tapi telah ada penendahan dengan perniagaan bisnes online. Mungkin boleh Syamgas boleh orang kata komen sikit apakah faktor sampai ke tahap orang muda ni dengan online tidak boleh dipisahkan. Terima kasih kepada layawan. Di Malaysia ni ada lebih kurang 18 juta lebih pengguna Facebook. Majoritinya adalah anak-anak muda yang bawah 40. Jadi dan Facebook ni adalah trendy di kalangan orang muda. Kalau kita tengok sekarang ni media yang paling popular sekarang ni di Malaysia adalah Facebook, Instagram, WhatsApp. Dulu media konvensional majoriti menggunakan paling power sekali televisyen. Semua yang keluar berita orang awam anggap sebagai benar, dan berita yang keluar di televisyen ni kos dia sangat tinggi berbanding dengan kos untuk kita buat iklan di Facebook. Apabila kita ramai followers, kita akan jimat kos iklan. Sebab apabila dia jadi follower kita, kita tak payah bayar iklan, betul eh? Jadi di Kelantan saja ada 660 ribu rakyat Kelantan yang guna Facebook. Daripada 1.7 juta, 660 ribu rakyat Kelantan ada guna Facebook. Kita boleh tengoklah hari ini saja semua ada telefon dan semua anak muda lah ni tengok telefon belakang. Kemudahan ada. Jadi bila ada media masa ni, dia lebih user friendly, mudah kira orang kata panggil, berbanding dengan media konvensional, televisyen, surat khabar, majalah dan bulletin. Jadi dengan keadaan tu, mana-mana bisnes yang tinggalkan dunia online akan ketinggalan. Jadi apa yang anak muda kita buat sekarang ni adalah satu contoh yang baik, terutamanya di Kelantan yang memang terkenal dengan budaya nego orang Kelantan. Sebab dia suka berdikari, sebab lama kena tindah, jadi dia berdikari sendiri. Suka orang Cina juga. Okey, itu ya. Okey, saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh saudara Syamgas tadi, iaitu seramai 660,000 rakyat Kelantan memiliki akaun Facebook dan akaun lain. Kita tak pastilah, kemungkinan besar kalau ada FB, mungkin ada IG, Instagram. Dan walaupun jumlah tu yang kita tak dapat secara tepat, tetapi menunjukkan bahawasanya tinggi. So saya lebih akan menjurus kepada soalan yang ketiga dalam tajuk kita, iaitu hari ini kita kecek berkenaan dengan cabaran wanita, bisnes online dan ekonomi. Jadi semua yang kita nak kecek pada malam ini, tajuk yang kita nak kecek ini ada kaitan dengan ekonomi. So soalan saya, soalan hamba kepada Syamgas, apakah isu dan juga cabaran kepada anak muda? Yang contoh tadi adalah 600 pemegang akaun FB 660,000 di Kelantan sahaja. Jadi apakah cabaran anak muda berkenaan dengan ekonomi dan juga bisnes online? Terima kasih. Cabaran paling besar anak muda di Kelantan, di Malaysia, paling besar sekali cabaran anak muda ni adalah pekerjaan. Paling besar sekali. Kita ada lebih kurang 1.7 juta rakyat Kelantan.
mengikut analisis yang dibuat, 300 ribu ke atas sebagai perantau mencari peluang pekerjaan di luar daripada Kelantan, terutamanya di Lembah Kelang, Pulau Pinang, Perak dan Johor. Empat negeri ini adalah negeri paling ramai statistik rakyat Kelantan yang migrasi berpindah ke luar Kelantan untuk cari peluang pekerjaan. Jadi isu yang paling besar sekali di Kelantan, bukan saja di Kelantan, seluruh Malaysia, adalah peluang pekerjaan yang makin mengecil. Persaingan pula nak masuk ke jabatan-jabatan kerajaan makin lama makin susah sebab dua faktor. Faktor pertama, kena guna kabel. Kalau guna kabel besar, cepat masuk. Kalau tak ada kabel, jangan harap. Payah sekarang ni. Jadi andai kata ada pegawai kerajaan ataupun mana-mana yang bakal jadi kerajaan dengar istilah kabel ni, kerajaan akan datang sepatutnya menghapuskan sistem kabel ni. Apabila kita masuk kerja guna sistem kabel, pegawai ataupun staff yang diambil untuk bekerja tu dari segi produktiviti, kualiti kerja akan jatuh rendah berbanding dengan yang ada nilai tambah. Sebab dia ambil itu bukan atas sebab kelayakan, tapi atas sebab proxy, kroni dan kabel. Dan yang kedua, yang paling besar dari segi peluang kerjaan ni, pertama tadi kabel. Yang kedua, kalau nak masuk kerja kerajaan di Malaysia, terutama sekali negeri Kelantan, kerajaan dah lanjutkan tahap umur persaraan. Maksudnya daripada 55 kepada 60. Kalau boleh 60 tu nak sambung lagi kontrak sampai, kalau boleh sampai mati. Okey. Sebabnya dengan gaji yang ada, dia orang boleh berbelanja. Dan kos pembelanjaan rakyat Malaysia ni, kalau ikut Bank Dunia, 70% daripada pendapatan isi rumah digunakan untuk buat hutang, berhutang. Daripada 1,000, kalau pendapatan dia 1,000 ataupun 10,000, 7,000 digunakan untuk bayar hutang, 3,000 sahaja untuk pembelanjaan harian kegunaan. Jadi tabiat suka berhutang ni menyebabkan lama kelamaan rakyat Malaysia ni kalau boleh tak nak pencen, nak bekerja semua hidup. Jadi kita akan jadi hamba kerja, bukannya hamba kepada Allah SWT. Jadi terbalik. Jadi dengan peluang pekerjaan, bisnes online yang ada sekarang ni, kita tidak semestinya menjadi hamba pada peluang pekerjaan. Biar Facebook jadi hamba kita untuk cari duit. Jadi dia orang ni dah buat dah. Okey, dari segi ekonomi, ekonomi Malaysia dan Kelantan. Kelantan kalau ikut pelaburan asing masuk ke Malaysia dan Kelantan, Kelantan ni adalah negeri yang paling tercoruk sekali dari segi pelaburan asing masuk ke negara kita. Jadi dari segi pelaburan tak ada. Bila tak ada pelaburan luar, foreign direct investment tak ada masuk ke Kelantan, apa yang berlaku, negeri Kelantan tidak akan berkembang jauh berbanding negeri pantai barat. Faktor apa yang menyebabkan Kelantan ketinggalan dari segi pelaburan asing secara tidak bias kepada mana-mana kerajaan? Kerajaan Malaysia kena sediakan paling utama lebuh raya untuk menarik pelabur asing masuk ke Kelantan. Kalau kita tengok di Semenanjung ni, satu-satunya negeri yang tak ada lebuh raya adalah Kelantan. Okey. Yang kedua, kena masukkan pelabuhan. Sebab apabila dah ada lebuh raya, syarikat akan bina kilang. Akan bina kilang, dia akan hantar bukan lagi dengan kapal terbang dan sebagainya, dia hantar dengan kargo. Bila hantar dengan kargo, kos yang paling jimat sekali adalah menggunakan sistem pengairan, sistem kenderaan laut, iaitu kapal. Jadi kita tak ada pelabuhan. Yang kedua, kita rakyat Kelantan ni dinafikan. Dan yang ketiga, kita tak ada airport antarabangsa. Jadi tiga faktor ni adalah menentukan pelabur asing nak masuk ke tidak. Kalau jalan dia super jalan nak pergi Gua Musa ataupun jalan nak pergi lalu kok jeli tu, super ular kena palu kau gapo. Nak palu lidi kau. Jadi pelancong dan pelabur asing nak masuk tu mikir 10 kali. Okey. Jadi situ dari segi ekonomi yang kita boleh tengok. Nak tarik pelabur, infrastruktur kena kuat. Dan bagi pihak kerajaan negeri pula, dia kena sediakan kemudahan air, maksud saya utiliti yang terbaik.
sekiranya air yang ada di Kelantan luar ni, air super, kadang-kadang super tertarik dan sebagainya tu, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, ada setengah tempat ada, setengah tempat tak ada. Jadi pelabur asing mikir 10 kali juga nak masuk untuk melabur, sebab kemudahan asas kena ada, jalan apa semua, tapi kemudahan seperti utiliti kena cekap dan terbaik. Jadi empat faktor ni akan menentukan Kelantan ni layak kembangkan ekonomi kita ke depan atau tidak. Jadi sebagai anak muda yang ada wawasan, kita mesti gunakan waktu pilihan raya terdekat ni untuk kita desak daripada kerajaan, tak kira kerajaan mana, untuk buat lebuh raya. Kita, bagi saya, saya buat sedikit analisis tentang peranan kerajaan Malaysia membina rel kereta api laju daripada Kuala Lumpur, Kuantan, Terengganu, terus ke Kelantan. Bagi saya yang utama sekali sekarang ni, rakyat Kelantan nak lebuh raya lebih utama berbanding kereta api. Sebab dengan adanya lebuh raya, kita akan, negeri kita akan lebih berkembang pesat jauh berbanding negeri Terengganu dan Pahang. Tu ya. Jadi dengan kos yang tinggi pula, 55 bilion, kerajaan kita akan menangguh hutang untuk generasi muda yang kita sekarang ni kena tangguh hutang kerajaan berpanjangan sampai berpuluh-puluh tahun. Kita kena selesaikan. Okey, itu saja. Okay, terima kasih Saudara Syamgas. Jadi berdasarkan apa yang dinyatakan, saya masih lebih spesifik kepada apakah ada peluang bisnes ataupun perniagaan anak muda ni secara online daripada masa yang kita tengok sekarang ni dan untuk masa yang akan datang. Jadi kalau boleh kita fokus kepada rantau panjang dulu ataupun di Kelantan, macam manakah tahap ataupun sampai tahap manakah, sejauh manakah anak-anak muda di rantau panjang ni ataupun anak muda Kelantan di Kelantan ini mempunyai peluang dalam online? Boleh cuba ulas. Sejauh mana anak muda rantau panjang boleh ambil cabaran dalam bisnes online? Bagi saya, pengguna Facebook di Malaysia ni antara tertinggi di dunia. Kalau ikut ni sebab 18 juta lebih pengguna Facebook di Malaysia. Kita punya rakyat lebih kurang plus minus 30 juta. Hampir separuh ada Facebook. Jadi peluang hanya di telefon. Kita nak sambut atau tidak. Dan sekarang ni faktor logistik. Tadi saya cakap tadi faktor pelaburan asing. Sekarang ni kita bercakap tentang peluang anak muda nak manfaatkan teknologi dalam bisnes online. Sebenarnya saya melihat penggunaan aplikasi media sosial sebagai medium untuk marketing, sebelum ni kita dah belajar lama dah. Tapi sekarang ni apabila kita tengok trend tu ke arah semua media online, jadi kita terpaksa belajar. Syarikat yang ambil pendekatan belajar untuk terus survive dalam mana-mana industri, seperti mana Jepun kata Kaizen, belajar sokmo kalau bahasa Kelantan, berterusan. Dengan istilah belajar berterusan tu, kita akan terus ke depan, syarikat kita akan independen dan tidak akan bungkus. Jadi apakah peluang rakyat rantau panjang? Ambo terus terang, kita orang rantau panjang ni, rantau panjang terkenal dengan bebas cukai. Tapi malas sekali pasar kita di Bazar Siti Fatimah, pengunjung tak pergi. Macam mana kita nak tukar peniaga di Bazar Siti Fatimah menjadi satu pusat bazar bebas cukai online paling besar di Malaysia? Faham tak? Semua bagasi masuk Bazar Siti Fatimah, kita jual online. Jual koli, ambil gambar gini. Mak, jual koli atas jauh. Tak ada lah datang apa dengan kita datang piku nak beli toto, ambil gambar apa. Iklan di atas Sabah Sarawak. Tak ada dah nak mari mesti cuti sekolah, tak jam dah rantau panjang. Kalau andai kata orang muda rantau panjang rebut peluang media online secara penggunaan yang sedia ada. Jadi bukan setakat tu
Andai kata industri online ni berjaya kita manfaatkan sebanyak mungkin, kedai-kedai kedai-kedai jual kasut Adidas celuk ke cop-cop daripada Thailand kan, baju jersey, kasut kulit, pelbagai pakaian. Jadi semua bisnes tu kita boleh ambil one satu one stop center. Kalau layar web sini buat satu pusat pemasaran online untuk kata panjang. Jadi mana-mana rakyat kata panjang nak nego tak laku, mari daftar kita, kita buat online, bayar yurannya. Yuran untuk kos satu iklan di Facebook paling murah yang kita pernah buat, saya sendiri pernah buat, hanya 2 sen per view. Maksudnya boleh kena lagi, maaf, bukan 2 sen 0.00 lagi ha. Maksudnya jadi maksudnya kos dia sangat rendah berbanding dengan kos kita pergi cetak handbill. Cetak handbill, iklan dalam surat khabar, iklan dalam TV. Jadi kos yang murah tu, kalau kita invest RM100 sehari untuk jual semua barang dalam kedai kita, kita boleh habiskan. Tak perlu tunggu mesti cuti sekolah kat China untuk kita jual barang kita. Loan ni boleh jual dah. Dan paling bagus sekali kata panjang tak jadi jam, perniagaan yang sedia ada di bandar kata panjang akan geruk. Malah bukan setakat geruk laju daripada Kali Kubu sebab sama-sama nak selok, kita pun laju lagi daripada Langkawi. Langkawi laju sebab coklat. Kita ambil coklat direct, mari tak sini jual. Boleh, tak ada masalah. Dunia online sekarang ni. Jadi bila kita mampu buat gitu, kita boleh jadikan rantau panjang ni hub bisnes online, dia panggil bebas cukai. Paling besar sekali di Kelantan dan Malaysia. Sebab negeri lain bebas cukai di Kedah dinilai, di Langkawi. Itu je. Jadi benda ni kita tak buat lagi dan benda ni boleh buat pun. Kos dia murah, peluang dia banyak, market kita kepada 18 juta orang pengguna Facebook seluruh Malaysia. Peluang kaya. Jadi lepas ni orang nego air, orang tak lama, bukan masa apa air tak obeng tak semestinya eh. Tapi kita buat packaging boleh tahan seminggu dua minggu, boleh hantar guna pos. Jadi tugas postman lah jadi juru jual kepada kita, bukan kita dah lah ni. Kita hanya tunggu masuk order ya. Okey, itu saja. Panjang. Baik. Salah satu perkara yang semalam perbincangan brainstorm bersama Puteri dan juga Abang Nun ataupun dalam FB Abang Le, Cikgu Le, di mana Cikgu Le, FB Cikgu Le ni ataupun kami kenal dia sebagai Abang Nun, dia ada menyatakan bahawasanya dari sudut ada kesannya apabila melakukan bisnes online, terutamanya kepada berkenaan dengan market, premis kedai telah bertukar menjadi keuntungan kepada forwarding ni, contohnya pos laju, Citylink, Bus Express contohnya kan, kereta api sendiri. Jadi daripada premis telah bertukar kepada satu industri yang baru, iaitu forwarding. Macam mana barang yang kita nak buat online tersebut boleh sampai ke customer, dan perniagaan terbaru ini adalah berkenaan dengan kurier. Jadi boleh soalan ni mungkin ditujukan kepada Puteri. Boleh tak Puteri ulas? Sebabnya daripada kita akan menghadapi risiko, iaitu risiko premis semakin mengecil ataupun premis hanya berada di rumah sahaja. Jika ada online, ada line internet, boleh nego, tak perlu pun premis. Jadi boleh ulas sedikit berkenaan dengan faktor yang jadi perubahan tersebut. Okey, untuk faktor tu, okey, bila kita buat bisnes online, kita just promote barang kita and semua penghantar itu pos laju ke, buat pos laju ke, sikit line ke, banyak boleh ke. Kalau macam barang besar sikit tu mungkin melalui bus ke, benda gitulah. Okay. Bila bisnes online naik,
benda perantara macam bus laju, city line tu, semua benda tu pun akan naik juga. Sebabnya bila bisnes online semakin meluas, ada kemajuan, benda tu akan infek kepada pos laju, hok menghantar ke barang itulah. Okey, benda tu bila pos laju hidup, bila barang online kita jual ni hidup, pos laju pun akan hidup untuk untuk barang hok customer dah tu akan siapa lah mengikut alamat masing-masing lah. Jadi benda tu tu benda kait berlaku. Bila bisnes online jalan, pos laju pun jalan. Memang benda tu kait lah. Benda tu bawa macam infek besar lah untuk pos laju berlaku ni. Gitu lah. Baik. Kita masih lagi bercakap berkenaan dengan tajuk yang ketiga iaitu ekonomi. Dan penambahan kepada Puteri tadi iaitulah saya pernah tengok dalam YouTube apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu menjelaskan kenapa sebuah bangunan perniagaan di Terengganu hampir tutup, dan alasan beliau kepada YB yang bertanya dalam sidang DUN Terengganu tersebut menyatakan bahawasanya berlaku akibat daripada sistem sekarang ini, iaitu sistem bisnes online. Dan apabila bisnes konvensional ini sedikit demi sedikit telah berubah ke arah bisnes online, maka penggunaan premis atau penyewaan premis dikurangkan oleh orang yang berniaga, para peniaga. Jadi sebab itulah saya kata adanya kesan, dan saya bersetuju dengan apa yang dikatakan Yang Amat Berhormat, adanya kesan yang orang kata yang menyebabkan akan berlakunya selepas ini. Selepas ini kalau tengoklah, tak semestinya di Terengganu saja, kemungkinan akan berjangkit di kawasan-kawasan yang lain. Dan sehingga ini pun kita melihat kebanyakannya bisnes banyak tutup akibat daripada adanya online ni. Jadi persediaan kita untuk menghadapi cabaran-cabaran ekonomi bisnes online ni ada amatlah, orang kata kesannya adalah amat mendalam kepada semua rakyat. Baik, sementara yang mendengar ataupun yang mengikuti secara live, bolehlah pakar-pakar share pakar-pakar share dalam FB masing-masing, pakar share dan mungkin ini apa ni, program ini akan bermanfaat kepada semua para pengguna FB dan media sosial IG dan FB yang melihat pada program ini. Kalau boleh pakar-pakar share di wall masing-masing dan seterusnya. Sekarang kita dah pukul hampir pukul 11. Okey, kita akan cuba bertanya lagi dengan saudara Syamgas. Baik. Dari sudut ekonomi, apakah pendapat ataupun pandangan saudara Syamgas berkenaan dengan peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan Malaysia berkenaan dengan isu ekonomi sekarang ini? Jadi saya memohon supaya saudara Syamgas ulas itu tidaklah ke arah politik kepartian, tetapi disuluh dari sudut pandangan orang awam, pengharapan orang awam terhadap peranan kerajaan negeri Kelantan dan juga kerajaan Malaysia. Terima kasih. Saya setuju dari segi konteks Malaysia tu. Kalau ikut pakar ekonomi Prof. Jomo, salah seorang bekas setiausaha di PBBB. Okey, pandangan beliau berkenaan ekonomi Malaysia ni, negara kita akan ekonomi tahap ekonomi tahun ni jatuh, tahun depan lagi jatuh. Jadi sekarang ni kalau kita berniaga merosot, tahun depan lagi merosot. Sebab apa merosot? Pertama sekali, hutang negara sangat banyak. Bila kita berhutang,
kita akan terbeban. Dan bila terbeban, kerajaan akan guna pelbagai cara untuk ambil duit, sama ada daripada sumber kekayaan hasil bumi seperti mana petroleum, gas, komoditi seperti sawit, getah ataupun balak ataupun emas, uranium dan sebagainya. Jadi lima indikator ini adalah penyumbang ekonomi utama Malaysia. Dan apabila gas minyak jatuh, adanya minyak baru, bila minyak jatuh di dunia, kerajaan Malaysia terutamanya Petronas, pendapatan dia makin lama makin merosot. Sedangkan Petronas adalah penyumbang duit utama kepada negara. Jadi apabila jatuh, kerajaan terpaksa mencari sumber lain, dan sumber yang baru diperkenalkan sekarang ni adalah GST. Penggunaan GST ni dalam keadaan ekonomi kita merosot, dikenakan pula GST, harga barang akan naik. Peniaga tak mampu nak jual barang, tapi harga barang tu naik. Jadi peniaga, pembeli pula tak ada duit. Jadi itu situasi yang berlaku sekarang ni. Sebab tu apabila situasi, tiga situasi tu berlaku sekarang ni, duit yang rakyat Malaysia 70% digunakan untuk buat hutang, mereka akan minimumkan kepada dua kategori, barang perlu ataupun barang tidak perlu. Barang perlu ni seperti pakaian, dalam bentuk pakaian, makanan, rumah, kenderaan. Kenderaan ni pun dia akan kurangkan. Daripada sebelum ni pakai 4x4, mungkin lepas sekarang ni 2-3 tahun lagi pakai motor. Jadi itu situasi yang berlaku pada ekonomi kita sekarang ni. Jadi apakah kerajaan patut buat dan akan buat? Sekiranya saya, bukan saya lah jadi Perdana Menteri, tapi saya nak cadang kepada Perdana Menteri kalau dia dengar live. Okey, sekiranya Datuk Seri Najib dengar secara live malam ni, saya nak cadang kepada Datuk Seri Najib, pertama hentikan pinjaman dengan negara China yang kerajaan Malaysia buat sekarang ni. 55 bilion hutang tu memang beban besar kepada negara sekarang ni. Yang kedua, kerajaan Malaysia perlu hentikan projek-projek mega, terutamanya bandar baru Malaysia, projek pembinaan rel kereta api Kuala Lumpur Pantai Timur. Hentikan projek-projek mega yang nilai dia berbilion tu kepada membina pertumbuhan dalam negara. Bina kilang, bina kemudahan kilang, bina industri, bina sektor industri, supaya ekonomi Malaysia ditampung oleh kemajuan industri. Bila ditampung oleh kemajuan industri, negara kita akan, daripada ekonomi tengah jatuh, kita akan naik balik. Bila naik balik, masa tu kewangan kita stabil, ekonomi stabil, rakyat akan rasai kestabilan tu balik. Tu Perdana Menteri kena buat sekarang. Kalau dia tak mampu buat, mungkin kita kena tukar kerajaan Malaysia. dalam konteks Kelantan pula, saya sebagai rakyat negeri Kelantan, IC03, kecek pun campur Kelantan. Sebab rumah saya orang Negeri Sembilan duk, asal Johor. Jadi dari rumah kita, kita campur lah. Jadi boleh kecek bahasa baku, tapi kita campur. Sebab pendengar je, saya tengok live ni ramai Kelantan. Jadi di Kelantan, bagaimana kerajaan Kelantan nak jana ekonomi dia sedangkan pelaku asing tak masuk? Situasi dia, negara-negeri lain masuk, tapi slow juga sekarang ni. Dalam keadaan ekonomi, kita ambil secara tidak bias, slow. Jadi macam mana kerajaan Kelantan nak jana ekonomi balik supaya rakyat ni rasa nikmat? Pertama sekali, kita kena ingat sumber hasil kerajaan negeri Kelantan. Sumber hasil dia paling besar sekali lah ni. Kalau tahun lepas, sumber hasil kerajaan negeri Kelantan nombor satu adalah daripada sumber hutan. Sumber hutan ni seperti balok, barang-barang dalam hutan semua dia gondol. Jadi hasil dia hasil balok. Yang kedua, hasil yang paling tinggi di Kelantan ni adalah hasil tanah. Yang lain, yang ketiga, lombong sumbangan GSC dan sebagainya adalah kecil. So penyumbang yang paling besar kalau ikut bajet 2018 yang dibentangkan oleh Datuk Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan, 239 juta akan datang 2018 ni adalah daripada sumber hasil tanah. Sumber hasil tanah. Yang kedua, 140 juta adalah sumber daripada hasil hutan. Maksudnya kerajaan negeri, ekonomi Kelantan ni adalah bergantung kepada sumber, dia panggil sumber, maaf saya kata, sumber semula jadi. Ada tanah jual, ada mineral jual. Lama kelamaan dia kerja di support
Puk mati, anak mati ayah, bubuk senako. Lepas tu jual. Lepas kali negeri kita makin lama makin habis. Dan peluang kepada rakyat Kelantan yang ada lah ni di Kelantan, makin lama makin tak ada peluang. Tanah kita dimiliki oleh orang lain, termasuk mungkin negara daripada negara China. Sebab tu, jadi apakah kerajaan negeri boleh offer? Contohnya terbaru ni kerajaan negeri baru luluskan 20,000 ekar tanah untuk tanam pokok kayu putih. Untuk tujuan pokok kayu putih ni, pokok orang buat minyak uruk. Kalau biasa tengok pokok kayu putih tu orang buat minyak uruk. 20,000 ekar tanah. Kalau saya lah paling mudah sekali, daripada kerajaan negeri Kelantan luluskan 20,000 ekar kepada sebuah syarikat, apa kata kerajaan negeri Kelantan buka peluang ni kepada rakyat Kelantan 300,000 lebih tu melabur kepada tanah yang sedia ada, tanah sawit, tanah getah. Automatik rakyat Kelantan ni akan rasa nikmat negeri kita berkembang. Yang kedua, saya nak kongsi sikit apakah peluang yang kita boleh buat di Kelantan ni. Kalau ikut sekarang ni media online, kita ada masalah transportation. Jadi apa yang kita kena buat, utilize penuhnya media online marketing untuk pasarkan semua produk di Kelantan. Situasi Kelantan sekarang ni, kalau kita pergi dari Rata Panjang, tak payah hilang Rata Panjang, situasi sekarang ni pengguna menjual barangan secara konvensional, jual kaedah biasa tepi jalan. Orang tahu tak tahu lain kira, kadang-kadang singgah, kadang-kadang tak singgah. Silap ribulan yang tabur minyak mati pun bulat dan sebagainya. Kalau dengar online ni tak tahu pun siapa jual. Okay. Jadi kerajaan Kelantan kena contohi Singapura. Singapura dia tak ada balok, dia tak ada lombong, dulu adalah. Dia tak ada tak ada petroleum. Dia hanya ada kemahiran. Jadi kalau kerajaan negeri Kelantan nak maju ke depan, Esko yang akan memerintah Kelantan ni mestilah orang yang cerdik pandai, bukannya pandai ceramah, pandai mikir benda baru untuk bangunkan negeri Kelantan ni maju ke depan. Kalau Esko agama, cerdik buat agama. Kalau Esko ekonomi, cerdik buat ekonomi. Kalau MB, cerdik berlaku semua segi. Dengan gitulah baru Kelantan ni akan jadi seperti mana Singapura. Kalau Singapura jauh sangat, kita ambil Brunei. Kalau Brunei jauh sangat, kita ambil Indonesia. Hari ni Menteri Keuangan Indonesia wanita, seperti mana kita, panelis kita ni, kalau tak silap saya, nama apa saya tak ingat, Sri Mulyani, dinobatkan sebagai menteri terbaik di dunia. Menteri Keuangan terbaik di dunia. Nak rakyatnya, Indonesia yang dulu kita pandang rendah, sekarang ni Indonesia tengah bangkit dan ekonomi dia berkembang pesat lagi laju daripada Malaysia. Tak mustahil 5-6 tahun lagi keadaan kita, ekonomi kita duduk lah ni, kita lepas ni pergi Indonesia jadi bukan saya disuruh rumah, jadi apa, pembantu rumah. Tak mustahil. Jadi kena buat sekarang tu saja. Baik, soalan saya sedikit Anis ulas sikit. Jadi daripada kesan dan akibat daripada yang dinyatakan oleh saudara Syamras tadi, ya, ada kaitan juga dengan wanita. Jadi soalan namanya kepada saudari Anis, macam manakah persediaan, apa saranan Anis kepada wanita di luar sana, untuk menyesuaikan keadaan diri dengan perubahan yang berlaku dalam ekonomi tersebutlah. Ada pandangan. Pada pandangan saya, wanita pada zaman sekarang lah, kata ni zaman tahun 2018, tidak seharusnya duduk terperap di rumah. Orang kata sebab sekarang ni ekonomi ni, orang kata semakin barang-barang ni semakin mahal. Lagi-lagi barang wanita lah, orang kata pakaian, bahagian makeup dia orang sendiri memang mahal lah, kalau saya sendiri pun. Okey, sebabnya masa saya belajar dulu pun memang saya buat jualan online sebab untuk menambahkan pendapatan. Sebab kalau dengan duit PTPTN, orang kata memang tak cukup lah, duduk jauh dengan keadaan nak bayar tiket lagi. Lepas tu saya buat pendapatan sampingan dengan jual bagai-bagai tu, duduklah buat makanan, buat catering untuk kenduri apa semua sekali, macam-macam. Lepas tu saya nak bagi cadangan lah kepada wanita ni, buat jualan online. Sebab orang kata walaupun dapat sikit-sikit, dia dapat
tambah kependapatan untuk kita lah. Sebab memang susah, tapi kita belajar daripada pakar. Boleh belajar. Bisnes ni kita boleh belajar. Kita tak boleh buat bodoh sombong lah orang kata. Kita kena belajar dari ramai orang. Sebab semakin ramai kita jumpa orang, semakin banyak ilmu yang kita boleh tambah kan. Mungkin tu je lah yang saya boleh tambah. Baik. Saya berbalik pada soalan faktor ekonomi lagi. Kalau saya lebih spesifik kepada Rata Panjang ni, kesan akibat daripada bisnes online. Saya ambil satu contoh, aplikasi GrabCar. GrabCar ataupun yang dahulunya dulu ada aplikasi ataupun perniagaan Uber dan GrabCar yang setakat saya tahulah. So dalam si dua perniagaan tersebut, ianya melibatkan bisnes online. Jadi soalan ini soalan cepu emas kepada saudara Syamgas. Pertanyaan saya ialah, bagaimanakah orang-orang yang biasanya yang mempunyai telefon ini adalah orang muda, tetapi golongan-golongan yang 60 tahun, 65 tahun, jadi prebek, sapu, yang terutamanya di rantau panjang lah, teksi, dia turut terkesan. Turut terkesan. Jadi soalan ni soalan yang terlalu complicated. Dan saya pun sedang membuat satu kajian bagaimana kesan dan akibat bisnes online ni, efek menutup rezeki kepada golongan, minta maaf lah kita kata, menutup rezeki kepada ayahanda kita, pakcik-pakcik kita yang tak reti nak guna telefon, yang masih lagi kekal dengan berniaga private sapu. Saya teringat satu FB daripada akaun FB Cik Chong, juga penganalisa. Jadi Cik Chong ada memberi satu pengalaman beliau sendiri, bagaimana beliau turun daripada bas Kuala Lumpur menuju ke Kota Baru di Tesco, melihat sendiri bagaimana pakcik-pakcik yang orang kata prebek sapu, quote and quote prebek sapu, ataupun yang ada teksi sendiri, yang turun 4 pagi, yang turun pukul 5 pagi semata-mata nak cari customer di stesen bas. Tetapi anak-anak muda yang turun daripada bas telah bersedia dengan telefon untuk download ataupun untuk menggunakan aplikasi GrabCar, aplikasi Uber dan sebagainya yang seakan-akan dengan perniagaan tersebut. Dan sekejap apabila bahasa Kelantan kata pok cik tawa gini, tak apa cik, beri dah, ada dah kereta dah, ada dah kereta. Tiba-tiba yang mari adalah orang-orang muda ataupun orang yang yang berniaga dalam bisnes GrabCar, dan berlalulah. Jadi tinggallah dengan keadaan tu dipantau, dilihat dan dinilai oleh para masa, oleh media masa dan pengguna Facebook sendiri, termasuk Cik Chong yang menyatakan ini menunjukkan satu saya terpanggil bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah ini. Sebab ia salah satu, teknologi itu dah menjadi satu yang kejam kepada mereka yang gagal untuk menakluki teknologi. Boleh saudara Syamgas ulas sedikit, ataupun kalau ada cadangan-cadangan mungkin buah idea daripada Syamgas ada hebat sikit lah. Silakan. Saya cuba ambil dia panggil fikiran luar kotak. Biasanya mak ayah, terutamanya bapa, bekerja dengan jadi prebek sapu ataupun pembawa teksi dengan umur 60 tahun ke atas. Kita terbalikkan situasi, dia bekerja sekarang ni sebab untuk menyara keluarga. Sebab anak dia mungkin tak ada kerja, keluarga dia miskin, ataupun anak dia berada di luar Kelantan tapi jadi perantau, kerja di tempat lain. Kita terbalikkan konteks situasi yang ada sekarang ni. Dengan media online,
anak muda tak perlu berada di Shah Alam, tidak perlu berada di Skudai, tidak ada perlu berada di Pulau Pinang. Anak-anak muda, anak-anak dia ni semua balik Kelantan, negara dalam rumah. Sepuluh mana saudari kita buat ni, okay, ni. Jadi dengan teknologi online yang ada sekarang ni, kita balikkan masa daripada cabaran pakcik tu nak jadi bawa teksi kepada pakcik ni duduk rumah, anak dia bantu dia nego. Kita bawa anak dia balik daripada luar ni, balik mula Kelantan dengan nego online. Jadi situ peranan kerajaan untuk panggil balik orang muda ni sebagai tenaga cerdik pandai bangunkan negeri kita balik. Okey, tu dari segi konteks fikiran luar kotak. Maksudnya masalah jadi kepada penyelesaian. Lain kaedah biasa konvensional yang kita boleh selesaikan isu pakcik yang bawa grab car ni adalah dengan pertama sekali kerajaan tu sendiri kena ajar pakcik ni cara guna smartphone. Kerajaan, bukan anak dan sebagainya, kerajaan main peranan. Kena ada kursus pada pakcik ni. Kalau tak ada kursus untuk pakcik ni, kerajaan negeri ataupun mana-mana kerajaan buat satu software yang sangat friendly user. Pakcik umur 96 tahun, 90 tahun pun boleh guna. Kita bukan bercakap pasal pakcik Tun Mahathir umur 93 tahun pandai smartphone ni. Pakcik umur 60 tahun kalau tak pandai. Tak boleh nak Jadi situasi yang berlaku sekarang ni gitu. Jadi peranan kerajaan dia kena didik mereka ni. Kalau tak didik mereka ni, dia akan ketinggalan. Dan kita kena lihat dalam segi sudut konteks segmen pasaran. Segmen pasaran GrabCar adalah pengguna muda ada smartphone. Segmentasi pasaran bagi orang warga emas, kereta sapu, private sapu dan sebagainya, segmentasi dia berbeza kepada warga yang tua tak ada smartphone dan sebagainya. Dia dua segmentasi pasaran berbeza. Kita tak boleh kata teknologi ni zalim sebab teknologi ni ada sasaran dia kepada pengguna smartphone. Pakcik ni umur 60 tahun adalah kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik umur 60 tahun, 70 tahun yang tak pandai guna smartphone. Jadi sampai tersebar tu, mana teksi, mana private sapu. Jadi dia dua segmentasi pasaran berbeza. Jadi sebagai kerajaan dan sebagainya, kita kalau nak bagi pakcik tu untung lebih, kita kena ajar dia. Ataupun kita buat satu apps yang lagi mudah daripada GrabCar. Yuska ni second hand tak? Jangan, sebab dia kereta Yuska, dah kereta lama. Jadi kita tukar penjenama, rebranding balik. Okay, itu sahaja pandangan saya. Baik. Kita bila sampai ke segmen ekonomi ni, benda ni berat, tajuk yang berat, di mana kalau kita orang kata nak kecek secara mendalam, mengeluarkan idea-idea, dia terlalu sukar. Tetapi kita akan rasa kesan ekonomi tersebut kepada kita sendiri. Kalau dulu orang kata dari sudut yalah, beli barang seraga boleh, dengan RM50 pun seraga boleh. Tapi loan ni memang betul lah meringankan beban. Kalau kita pergi RM50 pun ringan lah belakang kita pikul, tak terasa beban tersebut. Maknanya sekarang ini ekonomi semakin merosot dan ke arah situasi yang agak berbahaya jikalau kita tidak mengambil satu orang kata tindakan yang drastik dan sebagainya, fikir balik dan sebagainya, cari alternatif perancangan. Kita akan bakal terperangkap. Baik. Okey. Jadi kita akan buka soalan kepada yang bertanya. Cuma sebelum yang bertanya tu, kita akan kariza dulu. Kita dah terima soalan daripada penonton di sini. Cuma satu lagi yang saya dah tertinggal, mana dah? Dah hilang dah. Okey, ada. Uh,
Okey, soalan tu dah habis kepada Syamuddin. Kita kembali selepas inilah. Soalan daripada penonton. Dan soalan ni spesifik kepada orang yang minat kepada puteri ni. Orang atas kita ni. Jadi dia kata, apakah harapan puteri sebagai peniaga muda kepada polisi kerajaan baru yang akan datang terhadap dunia bisnes online? Apa pengharapan puteri? Harapan puteri dalam bisnes online. Okey, harapan puteri polisi untuk negara kita lah. Harapan itu untuk yang buat bisnes online tu, yang dropship ke stokis pun punya ambil barang, okay? Harapan tu biarlah yang neko tu berterus tidak macam apa buat tai-tai air, aduk lah. Biarlah dia neko tu berterus sampai dia berjaya. Bila dia berjaya, benda tu akan lebih berkembang untuk polisi-polisi akan datang lah. Dan benda tu juga akan jadi apa panggil, orang lain pun tengok tu macam, oh semangat nak nego. Sebab dari bawah boleh naik ke atas. Buti nak ulah pun tak kata dah. Baik. Kita akan terus ke, ada lagi soalan-soalan yang nak disampaikan kepada Pak Ahli Panel? Kalau ada, kita boleh panggil tanya secara direct pun boleh. Sebab nak dapatkan Puteri Murai pada malam ni terlalu sukar ya. Terlalu sukar. Dan nak berada dalam berada di pentas untuk orang kata untuk kecek buat bicara sembang santai ni, tak ada lah. Maknanya susah sikit, susah. Dan kami akuilah daripada penganjur sendiri, mula-mula tu rasa sukar. Tetapi apabila tajuk yang disampaikan, tajuk yang diminta, maka puteri telah buat ataupun kajian dan penyelidikan dan bersetujulah untuk jadi panel pada malam ni. Begitu juga dengan saudari Anis, brainstorm dan sebagainya. Dua orang ni semasa membuat rehearsal, bukan rehearsal, iklan untuk kurang daripada seminit, membuat iklan program pada malam ini secara satu minit sahaja. Tetapi memang terlalu sukar. Kalau puteri, kalau dia petah bercakap, maknanya kecek itu tonton-tonton-tonton gitu boleh tak? Tapi bila berhadapan dengan kamera, memang 9 kali syuting untuk nak dapatkan iklan dia. Itu salah satu cabaran untuk wanita juga lah. Maknanya kepetahan bercakap, kepetahan untuk intellectual, untuk berhadapan dengan orang, berhadapan dengan kamera dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu benda yang diharapkan sebagai pengajaran. Bagi saudara Anis juga, saya ucapkan terima kasih. Dia masa nak buat iklan pun 5-6 kali. Kemungkinan selepas ini kita akan tayangkan semula yang tak jadi tu. Biasa kalau kita tengok cerita Jackie Chan, di akhir babak dia punya filem dia, dia akan adakan aksi-aksi yang tidak menjadi. Jadi filem dia tu dia buat, orang akan tengok di manakah kesilapan teknikal dia semasa dibuat yang original. Filmnya macam biasa dihadap ditayangkan. Di akhir untuk penamatan filem tersebut akan ada yang aksi-aksi yang tidak menjadi, ada aksi-aksi lucu dan sebagainya. Dan jika sempat pihak admin buat, pihak admin akan buat video pendek yang tak jadilah. Memang kelakar dan memang orang kata memang lucu sungguhlah. Baik. Untuk nampak gaya ni ada lagi tu pertanyaan daripada luar. Mana? Tolong lu akhir dia ada lu. Allahu akbar. Ada lagi deh. Untuk Syam. Soalan kepada saudara Syam Ras.
bagaimanakah nak kembangkan lagi perniagaan online ni untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di rantau panjang? Okey, boleh Syamgas beri satu idea ataupun satu cadangan kepada anak muda di rantau panjang khususnya. Jadi untuk rantau panjang, rantau panjang ni adalah kita ni, kelebihan kita rantau panjang ni adalah sepadan Thailand, betul-betul border, hanya dipisahkan sungai. Jadi sebenarnya dari segi demografi, kelebihan kita berbanding Gua Musang, kita kelebihan di Thailand. Jadi produk banyak daripada China, daripada Thailand, daripada Myanmar, daripada Bangladesh. Kalau ikut jalan darat, dia kena lalu rantau panjang dulu. Jadi kelebihan sebenarnya rantau panjang ni ada kelebihan dia. Kelebihan dari segi mudah untuk dapat produk. Dan benda tu adalah satu kelebihan rakyat rantau panjang yang tak ada pada orang lain. Jadi sekiranya kita boleh duduk sit down, kumpul semua peniaga ni dalam bentuk komuniti. Komuniti peniaga kain, kumpul peniaga kain. Komuniti peniaga kasut, kumpul peniaga kasut. Komuniti produk makanan, makanan kosmetik, kosmetik. Kumpul semua dalam satu grup, buat program khusus bisnes online marketing ni kepada mereka, kelompok sasar. Ajar mereka ni sampai pandai. Bila sampai pandai, mereka boleh jual produk mereka ni tidak perlu melalui birokrasi, red tape dan sebagainya. Kelebihan bisnes online ni adalah kita tidak perlu mencari ejen yang banyak. Biasa kalau pakai ejen, satu produk ni kena tolak komisen 30%, 40% untuk satu produk. Dengan jualan online, kita terus hanya bayar kepada posmed, pejabat pos je. Boleh jual 1% tu untung pada syarikat. Jadi dengan kita buat kursus pemasaran online, bukan sahaja Facebook, sekarang ni WhatsApp pun dah ada WhatsApp business, Telegram pun dah ada, Instagram pun dah ada. Jadi kita boleh kumpulkan benda tu, kumpulkan tu benda tu, buat di Bandar Rantau Panjang. Cari dewan seminar, cari lokasi yang sesuai, pancak tarikh yang sesuai, kita jemput sifu-sifu daripada seluruh Malaysia ajar sini. Saya rasa penuh dewan nak belajar. Dan saya jangka tak sampai setahun atau panjang semua niaga online. Okey, itu lah. Okey. Okey. Okey, soalan itu saya nak tanya persetujuan daripada Puteri. Jadi setuju tak bila disarankan oleh saudara Syamgas supaya pendedahan bisnes online ini dapat diberikan kepada anak-anak muda, terutamanya anak muda di Rantau Panjang ini, supaya mereka juga dapat berpeluang untuk berbuat bisnes online. Jadi apa pendapat Puteri? Yesu pohon Abis Syam goyak tu memang betul. Kita kena kutip hok mana jual produk, jual kain, jual kasut tu, buat segrup, kita buat kelah. Contohnya kelah gana cara kita nak buat bisnes online, cara kita nak balas WhatsApp orang, cara kita cari pelanggan, biar benda tu orang boleh belajar. Macam untuk studio kau, untuk orang duduk saja rumah kau, orang jual kedai pun, you boleh masuk kelah ni. You boleh tahu cara bisnes online ni gano. Biar kemeh peniaga area. Tidaklah macam duduk setempat aja, macam gaya Cina orang mari. Kalau tak ada orang kat, tak ada senyap. Gitulah. Kira-kira bisnes online ni, you kena aktif seumur. Benda tu kena aktif tak boleh mati lah. Benda tu kena hidup seumur. Biar orang tengok. Sebabnya Rantau Panjang ni ramai juga anak muda bisnes online. Contohlah Puteri Wisa, contoh tu hok Puteri tengok lo ni, Hafizah Muhammad. Okey, dia macam naik lo ni, walaupun dia macam stoki hore pun, tapi dia pandai cari duit. Dia pandai duduk rumah, dia tunjuklah cara dia boleh income tu gano dari sebulan tu RM20,000. Dia pandai cari walaupun dia curi rumah biasa pun. Gitulah. Okey. Soalan ni untuk kepada Anis lah, soalan kepada Anis. Ulas isu berkenaan dengan cadangan daripada Abang Syamuddin ataupun Syamgas, iaitulah kursus kepada anak-anak muda di Rantau Panjang, terutamanya di inilah Meranti, itu termasuk dalam Rantau Panjang jugalah, Parlimen Rantau Panjang. Jadi kita memanglah orang kata, kalau kita buat iklan untuk
khusus bisnes online contohnya deh kepada anak-anak muda di Kota Panjang. Jadi pada pandangan Anis, wanita ni akan mari follow juga ke dok, mari ke dok, takut-takut malah yang duduk rumah ke mana. Apa pandangan Anis tu, dia sudut cabaran pada wanita juga tu. Ada pada pandangan Anis mungkin ataupun tidak ramai penyertaan daripada golongan wanita kepada khusus bisnes online. Bagi pendapat saya lah kan, kalau kita buat iklan, satu iklan yang orang kata yang menarik minat, mungkinlah, mungkin ramai yang akan datang. Sebab kalau ikut gaji law ni lah, kalau sistem gaji boleh, kita tak ke cukup satu bulan tu nak guna duit tu sehari pun berapa dah. Jadi untuk menambahkan pendapatan tu, kita mesti jual sama ada tak sejual online pun, kita boleh promote kepada sain-sain hok rapat dengan kita. Tak semestinya jual tak nampak muka. Kalau nampak muka pun lagi mudah kita nak kecek. Boleh tunjuk produk tu, betul tak? Jadi saya rasa learning lah lebih tertarik dalam bidang bisnes. Ramai orang lebih tertarik dalam bidang bisnes ni untuk tambah pendapatan lah. Jadi wanita macam soalan ni, adakah kemungkinan besar wanita ni tertarik? Kemungkinan besar bagi saya lah, wanita lebih tertarik daripada lelaki. Sebab wanita ni dia lebih wanita ni dia lebih banyak kecek orang kata. Senang tu promo. Kalau orang jantan ni dia shy-shy gitu, malu-malu kucing orang kata. Dok, betul tak? Tapi tak apa, ada juga memanglah ramai juga lelaki, tapi hok lebih ramai wanita lah learning. Sebab keperluan wanita sendiri pun memang banyak lah kegunaan learning. Gitu je lah saya boleh ayat. Soalan ni soalan sebenarnya mungkin pada puteri ni. Masih lagi berkenaan dengan bisnes online, iaitulah kalau kita kita tengok isu yang 2-3 minggu lepas ataupun sebulan yang lepas, saudara Irfan, saudara Irfan, dia kena sedikit ujian, kena tembak apa, tembak dan sebagainya. Jadi faktornya ialah dia buat live Facebook, nego dia punya produk dia. Di samping dia menunjukkan apa yang ada. Contohnya barang kemas, duit ribu-ribu. Jadi orang tengok pun juli mata lah. Jadi faktor keselamatan. Apa cadangan puteri jika sekiranya buat FB live tu? Nak elakkan dari situasi itu berlaku lah. Bagi puteri, okay, lo ni hok hidup ada Facebooknya live. Live ni hok semua nego. Kalau tak panjang, kalau buka Facebook, sikit-sikit lah. Sebab ia ke promote barang macam pek, bandar, banyak lah baju lah, tudung lah. Okay, saat live ni dia ada kebaikan keburukan dia. Kalau keburukan dia, kalau dalam live tu terlampau banyak macam duit ke emas ke, siapa orang tengok pun juli mata dah banyak ni. Benda tu tu dia kena infect juga. Macam contoh lah orang yang tak dikenali tu, macam sifu tu kan, macam dia kena tu, benda tu tu boleh infect dia. Bila dia tabur banyak gitu, orang boleh tahu dia duduk mana. Dia ni banyak pitih ni. Orang boleh macam dia kena lah, macam dia kena doget baru ni tu. Jadi untuk benda gitu tu, sebaik-baiknya kita elok. Macam nak buat kontes Facebook tu, macam nak buat kontes tu, boleh 50 ya 100 tu tak ada apa. Oh tu dah orang bubuknya. And kalau untuk kebaikan Facebook ni, bila kita buat live, secara live untuk produk kita, produk kita pun boleh naik. Contohlah, putih contoh maskara puteri. Kalau putih buat live, putih tunjuk kan maskara ni, kebaikan dia, dia boleh buat untuk guna untuk esmayet. Orang tengok secara live, benda tu orang percaya, orang yakin, boleh produk ni. Jadi untuk live FB ni, ia ada keburukan dan kebaikan. So, seseorang yang guna live FB ni,
kena pandai lah, kena pandai, jangan terlalu menabur banyak benda. Boleh tengok orang yang, oh, banyak ni benda tu, jadi gairah pula. Tak boleh lah gitu. Dia jual kan, kita jual produk kita. Kalau buat konten pun butuhnya emas suruh tiga, nak wikok ke, nak sedekah minyak tu, tak apa gitu. Jadi benda-benda gitu tu lebih baik elok lah. Elok kan, jangan terlalu banyak tak benda debe. Masih lagi dengan berkisar dengan apa yang berlaku pada Irfan. Jadi bila baca dalam komen-komen IRDK dan sebagainya, ada ya carangan, caranan ataupun katalah yang mengomen tu lah, mengomen kata lain kali kalau nak Allah ni, kalau dengan banyak-banyak pitih ni, buat dengan ada bodyguard lah. Kena ada bodyguard. Dato' Sri Wida pun, dia mungkin dia buat live dan sebagainya. Orang klinik lalai tu ramah. Kita ni buat live sore-sore kak. Kena lah dia. Itu kesan dan akibat. Saya nak ulas sikit lagi, minta tolong ulas bahana untuk bisnes online tadi. Ialah, kenapakah pemikiran orang tu nak buat live yang apa? Menggunakan duit, menggunakan barang kemas. Kalau moci-moci, kalau jadi kita tengok cerita Mami Jarong tak, gini tangan dia akak, sengaja akak tangan tu gini daripada daripada tangan ni sampai lengan ni tak, bagi kemah dia. So psycho, kenapa psycho manusia suka buat macam tu pada pandangan Syamgas? Tak apa, tak cakap ekonomi tak. Lagi lanjut apa? Okey, sebenarnya kenapa suka tunjuk? Dia kita kena kaji sifat wanita ni. Dia ada berapa kena sifat dia daripada pandangan orang lelaki tak? Sifat wanita ni dia suka lawa, comel. Jadi tu yang pertama. Jadi biasa kait dengan comel, akan kait dengan muka, akan kait dengan tudung ataupun akan kait dengan rambut dan kait dengan pakaian. Bila nak mahu dilihat comel, okay. Yang kedua, mahu dilihat ada duit. Ada duit ni biasa dengan glamour, beg tangan, handphone, ada juga lah ni pakaian ataupun cincin gelang tu masuk dah tadi. Yang tu yang kedua. Okay. Sekarang ni dia ada mahak celuk. Pakar awak. Pakar siapa daripada kepala pakar kaki pun tak apa. Tak sampai 1,000. Okey. Jadi tu yang kedua, sifat manusia. Dan yang ketiga, dia memang trend. Facebook ni mana-mana yang tunjuk bagi kemewahan. Orang lelaki pun kita juga pakaian comel, muka lawa, dia akan follow, dia akan like, dia akan komen dan sebagainya. Jadi kecenderungan tiga sifat ni menyebabkan pengguna Facebook ambil peluang untuk promosi produk dia. Jadi dia ambil peluang atas sifat manusia ni, gunakan apps tu untuk promosi produk dia. Dengan keadaan gitu, maka kita sebagai pengguna Facebook ni kena seperti mana Tuan Lawyer katalah, dia berhadapan dengan ramai penjenayah. Jadi macam saya ni, kita nega, tapi kita nega pun kita kena beringat faktor keselamatan diri dan keluarga staff kita paling penting berbanding kita terlampau menonjol-nonjol. Okey, ramai tak apa apa ni. Okey, apa-apa ni lah. Okey. Okey, kita dah sampai kepada sesi penggolongan. Jadi yang penonton di luar sana yang masih baru lihat ataupun baru masuk dalam kita punya program ni, boleh pakai-pakai share di luar sana, share dalam grup WhatsApp, share dalam FB dan sebagainya, grup-grup dalam FB. Kita pakai kongsi ilmu yang kita ada pada malam ni. Jadi untuk sesi penggolongan, kita kembali semula kepada tajuk asal kita, iaitu cabaran wanita, bisnes online dan juga ekonomi. Dan saya akan mengambil perhatian
berkenaan dengan cadangan-cadangan daripada Syamras, cadangan daripada Putri dan cadangan daripada Anis untuk segmen akan datang. Sebagai contoh kejap tadi berkenaan dengan cadangan untuk menjalankan bisnes online, dan insyaAllah jikalau ada masa dan jikalau ada rezeki, pihak kami admin penganjur akan membuat kursus bisnes online kepada anak-anak muda. Terima kasih kepada adik-adik yang telah dinyatakan. Baik, Cik Anis, untuk penggulungan ni tajuk kita ya cabaran pada wanita. Jadi Cik Anis, apakah saranan ataupun cadangan kepada masyarakat di luar yang berada di tempat program pada malam ini dan juga berada di alam maya yang mengikuti secara live, apakah saranan untuk cabaran dan wanita dan isu yang kita bincangkan pada malam ini? Okey, berdasarkan apa yang kita bincangkan, cadangan saya seperti tadilah, kita ni sebagai wanita ni kita perlu menambahkan ilmu pengetahuan. Sebab kalau kita tak ada ilmu pengetahuan, payah juga kita nak gerak, kita nak tahu perkembangan semasa apa dia. Kalau kita tahu pergolakan dalam dunia sekarang ni lah, lebih baik kita ambil tahu khas keliling untuk kita majukan diri kita. Lepas tu juga kita perlu tampilkan diri kita ni untuk kata lebih berani untuk hak kita sebagai wanita. Tidak semestinya kita sebagai wanita ni kita duduk rumah, kita duduk saja dok. Lah ni dunia lah ni memang tak duduk saja. Kita perlu berkorban tenaga masa kita untuk memajukan diri kita, untuk menjadi pemimpin lah kata. Bukan saja dari diri sendiri untuk keluarga, tapi kalau boleh untuk peringkat antarabangsa dan nasional lah kata. Lepas tu untuk menambahkan lagi keyakinan diri itu, kita perlulah sertai program-program seperti yang kita akan lakukan lah. Orang kata sertailah wadah, sebab di situ kita akan dapat banyak program untuk menaikkan lagi keyakinan wanita. Perancangan apa perancangan? Perancangan dia macam jadi pengantin. Nanti kita akan buat apa ni, program apa kata, makeup lah, makeup paling cantik lah apa semua, banyak lah kita akan buat. Orang jatuh tak boleh masuk lah, bayar kita nak makeup. Lepas tu kita akan buat lah cabut loket emas ke apa untuk wanita. Kalau contoh untuk orang nikah dah ni, kita buat program untuk anak-anak mewarna ke apa semua lah, untuk perkembangan otak kanak-kanak lah. Itu je lah. Terima kasih Anis. Soalan yang telah direserve kepada Putri, apakah dalam tajuk bisnes online, apakah perancangan Putri selepas ini untuk bisnes online dan belajar menjadi pelajar dan masa yang sama menjadi peniaga online, apakah perancangan selepas ini? Okey, perancangan Putri selepas ni, sebab lah ni Putri P3, benda tu jadi masa tu macam padat sikit. Nak buat benda tu macam payuh sikit, tapi tak apalah. Moga nak cari rezeki ke. Okey, perancangan Putri lepas ni, Putri nak besarkan lagi perniagaan Putri, iaitu perniagaan tudung dengan maskara. Tapi tudung tu Putri akan utamakan tudung lah, sebab tudung tu Tino memanglah tak ada rugi dengan tudung dah. Okey, benda tu Putri akan besarkan lagi. Kiranya lepas ni Putri lepas praktikal ni, Putri akan cari modal lah untuk buat cari mesin, cari manik. Lepas ni untuk rekod design baru pula untuk Swarovski scarf tu. Okey, benda tu ada percangan belakang. And selain tu tu, Putri juga follow Azizan Osman. Azizan Osman tu dalam YouTube lah. Okey, benda tu tu dia banyak bui, banyak bui apa, kebaikan ceramah dia pun boleh lah. Ya, gana nak nego online, gana nak kawal diri bila hadap dengan customer.
Okay, Allah Azmi tu memang bagus lah. Walaupun tak masuk kelas dia, you buat di KL kelas dia, okay? Kalau tak masuk kelas dia, kita boleh tengok di YouTube. Baik, benda tu pun boleh jadi inspirasi lah untuk kita. Baik, itu soalan kepada Puteri. Soalan penggulungan kepada Syamgas. Boleh Syamgas beri sedikit kesimpulan apa yang kita bincangkan pada malam ni, tiga isu dan seterusnya untuk ekonomi. Boleh juga last kali promote lah apa perniagaan sekarang ni. Terima kasih banyak. Jadi sebagai kesimpulan dia, saya ada lima benda lah yang saya nak bagi tahu. Pertama sekali, dalam kita bicara pasal ekonomi, kita ambil segmen anak muda dan wanita. Dia ada, bila anak muda dan wanita, dia ada empat benda. Pertama sekali, pekerjaan. Masalah orang muda sekarang ni, habis belajar, dikejar PTPTN 6 bulan lepas tu. Jadi itu yang berlaku sekarang ni. Jadi sekiranya tak ada peluang pekerjaan, kena blacklist, tak boleh nak pergi golok pun. Kalau job immigration tak, tak boleh, sebab di senarai hitam. Itu isunya. Jadi yang kedua, bila dah berkeluarga, dah ada kejaya, dia nak berkeluarga. Nak berkeluarga pula, trend di Kelantan ni, ramai wanita berkejaya, lelaki pula ramai di penjara. Jadi situasi dia gitu. Jadi kita kena ubah mindset kita sebagai kerajaan yang memerintah, kalau dengar, kerajaan pusat dan kerajaan negeri, kena baiki benda ni. Bagaimana nak baiki anak muda Kelantan, lelaki yang ada jati diri, ada prinsip dan disiplin untuk jadi lebih baik, bagi membina keluarga yang terbaik untuk negeri kita. Dan yang ketiga, orang muda ni nak, bila ada pitih, ada keluarga, dia nak rumah, nak tanah. Jadi bila ada rumah, ada kerjaan, ada keluarga, nak rumah, nak tanah. Sebagai kerajaan yang baik untuk rakyat, dia kena sediakan paling tidak rumah kos murah yang mampu beli, bukan mampu lihat. Jadi, mampu lihat tengoknya, tapi mampu beli. Bila, bagaimana sebuah kerajaan nak buat rumah mampu beli? Kerajaan ada kekuatan dari segi kuasa bidan tugas atas pengambilan tanah 1960 dan sebagainya. Atas tanah ni memang saya baca. Jadi boleh ambil tanah-tanah kerajaan yang tidak dibangunkan untuk buat perumahan kos rendah. Bila buat perumahan kos rendah, anak muda mampu beli, dan dia, kita boleh bentuk satu keluarga yang baitul muslim, keluarga yang baik akhlak dan peribadi. Dan yang keempatnya, bila semua tu dah okey, akhir sekali orang muda ni nak, sekarang ni dia kena ada business part time untuk hidup dia. Yang ni kita duduk bincang sekarang ni. Jadi business part time ni takkan pergi jauh andai kata tak ada satu marketing plan yang baik. Dan marketing plan yang baik tu kena rancang, kena susun, kena atur supaya ada garis panduan dan boleh untung, bukan boleh rugi. Yang tu. Dan akhirnya yang kelima, sayanya terlibat dalam perniagaan ni. Kita selain daripada perniagaan, kita ada aktiviti syarikat, program kita, kita buat program yang CSR, program Amanah Agro. Program Amanah Agro ni kita ajar ada 17 siri kursus, termasuk program kursus pemasaran online, kursus membuat kertas kerja, kursus ternakan kambing, lembu, ikan puyuh, ayam kampung, tanaman durian Belanda, tanaman musangking, tanaman pisang dan sebagainya. Jadi lepas tu ternakan ikan pula, ikan puyuh, ikan pati, ikan keli. Jadi mana-mana anak muda, jangan tengok bisnes online ni adalah segala-galanya. Banyak lagi segmen peluang bisnes yang ada, termasuk dalam sektor pertanian. Sebab kita lihat negeri pertanian ni, Kelantan banyak sangat tanah, tapi tanah terbiar pun banyak sangat. Jadi tanah yang terbiar tu kita tukar kepada duit, yang tu kita sediakan peluang dan ruang. Dan insyaAllah jangka masa panjang terdekat ni pun, saya pun berminat juga kita dengan produk seperti mana Tuan Lawyer kata tadi, orang perempuan ni cita rasa dia nak comel. Jadi produk terbaru syarikat kita, kita nak buat produk kosmetik juga banyak. Dan ni kita boleh ambil lah duta dalam-dalam ni sebagai duta produk kita lah. Ada peluang pekerjaan dan Tuan Lawyer boleh buat agreement lah nanti. Jadi itu saja sebagai pandangan saya.
Jadi semoga apa yang kita bincangkan ni dapat manfaat. Anda kata salah, saya minta maaf. Anda kata kekurangan, minta tolong tambah. Wallahualam. Okey, saya rasa itu saja setakat yang termampu kita buat pada malam ni. Dan saya mohon, saya mendoakan ini adalah satu permulaan yang baik untuk program kita yang akan datang. Satu permulaan yang baik. Dan kita kena ingat selepas ini ada lagi isu-isu yang akan kita ketengahkan. Sama ada isu tersebut, isu yang melibatkan ekonomi ke, masyarakat ke, pendidikan ke. Jadi kita akan teruskan program-program ini, program-program yang baik, semata-mata untuk kebaikan kepada rakyat kita, terutamanya di Rantau Panjang dan Kelantan dan secara umumnya di Malaysia. Jadi untuk itu pihak saya, pihak Amba sendiri sebagai moderator pada malam ini, memohon maaf jika sekiranya ada tersalah, terkasar bahasa dan sebagainya. Minta mohon maaf daripada Cik Anis, minta mohon maaf daripada Cik Putri, dan juga mohon maaf daripada Cik Syamras. Dan insyaAllah kita mendoakan selepas ini akan ada lagi program-program ini seterusnya. Jadi marilah sama-sama kita tutup program kita ataupun majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana ila allazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.